Sejumlah anggota Babinsa di Kabupaten Semarang tergabung dalam Kodim 0714 Salatiga. Belum lama ini mendatangi sejumlah lokalisasi di Bandungan, Kabupaten Semarang. Dengan mengendarai sepeda motor inventaris, para anggota Babinsa berkeliling dan menyambangi satu persatu para PSK dan pemandu karaoke di kawasan pelacuran Kalinyamat, Bandungan. Kedatangan anggota Babinsa ini untuk melakukan sosialisasi dan mengajak para penghuni kos agar aktif melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Tidak sedikit rumah kos pekerja seks yang didatangi anggota Babinsa dalam kondisi kosong, lantaran ditinggal pergi oleh penghuninya. Para PSK ketakutan karena mengira ada razia. Babinsa juga menegaskan kegiatan yang dilakukan di Bandungan dijamin tidak mengarahkan masyarakat pada pilihan capres-cawapres mendatang, tetapi murni kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan sosialisasi kesehatan ini rutin dilaksanakan setiap Kamis dan Selasa, sehingga perkembangan penyakit HIV/AIDS dan penyakit kelamin menular lainnya dapat ditekan. Semarang, Jawa Tengah, Agung Nugroho, ADTV.